Forum Masyarakat Sicanang atau Formasi melakukan kegiatan peduli sosial atas penyebaran kabut asap akibat adanya kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik di Sumatera Utara berupa pemberian masker kepada pengguna jalan. Kegiatan pembagian masker dilakukan di 3 tempat, yaitu Titi 2 Sicanang, Jalan PLTU Sicanang, dan Simpang Sicanang Belawan. Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama pengurus formasi dengan insan pers, masyarakat, dan anak-anak sekolah. Hari ini kita membagikan lebih kurang 2.000 masker kepada masyarakat Sicanang dan Kecamatan Medan Belawan. Penyebabnya apa ini sekarang ini Ketua? Pemberian masker ini. Ketua. Kegiatan ini didasari atas kepedulian formasi dan PDAM Tirta Nadi kepada masyarakat terhadap dampak asap atas terjadinya kebakaran hutan di beberapa titik. Jadi kita melakukan kegiatan ini dalam bentuk kepedulian kita kepada masyarakat agar tidak terkena sesak napas dan ispa. Imbauannya Pak, imbauannya tentang kebakaran hutan ini Ketua? Ya, imbauannya arti pertama kita saling menjaga lingkungan kita, kemudian tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak membakar hutan ataupun membakar sampah di tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran. Oke. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata.